speaker third row. Ada bunyi ya. Okey, nanti kita tunjuk macam mana cara nak buatnya. Okey. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, okay, kita nak buat tutorial nak pasang speaker pada bahagian third row kereta Produa Arus ataupun Toyota Rush. Mungkin Toyota Rush sudah ada speaker tu. Jadi pertama kali saya tunjukkan bahawa speaker ni bersaiz asalnya ni 4 inci ya. 4 inci setengah, hampir-hampir ke 6 inci lah. Muat. Yang original daripada Produa di bahagian hadapan tu saya buka, depan tu dah tukar aftermarket punya. Jadi ni kita letakkan di bahagian third row ni. Cuncun lah, dia punya lubang pun sama. 1, 2, 3. Jadi kita cuma tarik wire je daripada daripada ni pintu belakang tu, okey. Jadi kita kena buka bahagian panel tepi ni. Okey, nanti saya akan tunjuk macam mana nak buka panel di tepi ni, okey. Okey, sama balik untuk buka panel ni. Sebenarnya senang je, dia tak ada apa-apa attachment di sini, cuma yang bahagian ni jelah. Okey, kena hati-hati nanti. Dia cuma tarik je macam mana dah buat di sini. Kita tarik je. Tarik je, dia cungkil di bahagian tepi ni, tarik. Tapi sebelum tarik ni, kita kena buka bahagian ni dulu, paling bawah ni. Ni kena buka, maaf lah, kereta kotor sedikit. Tarik ni dulu, buka. Tadi dah buka dah, cuma tunjuk lagi nak buka sebelah sini ya. Okay, kita buka, tak tepi dulu. Okay. Lepas tu, kita cungkil di bahagian ni. Keluarkan dia, okay. Tahan, okay, tarik. Kita buka lah. Tengok, dia tak ada apa-apa attachment di situ. Tak ada apa-apa lekat, cuma dia guna clip je. Okay. Okay, saya masuk dalam dulu. Kita buka slow-slow. Okay. Buka dah. Buka dah. Sampai ke depan. Depan pun sama, kita cuma buka di clip. Cuma dia bagian ni, dia ada sambungan ke ni. Soket ni, 12 volt ni, kena cabut lah. Okay. Okey, untuk bahagian hadapan pun sama. Kita kena buka panel ni dulu. Panel ni yang bersambung di sini. Lepas tu kita boleh buka dia punya clip di sini, okey. Ni pun sama, kita main tarik je. Okey. Tengok, okey. Okey, dah terbuka dah. Terbuka. Yang bawah ni kena buka juga sebab nak pasang wire nanti. Dia banyak gunakan clip lah. Kereta yang moden sekarang ni dia kurang penggunaan skru. Okey. Sini lekat lagi, okey. Buka dah. Kita tarik dia keluar ni. Okey, macam tu eh. Saya ada wire lagi, tarik keluar, tak api dulu. Nanti kita akan buat kabel keluar dari speaker ni masuk sini. Tapi ni masuk dalam ni, tarik pergi ke belakang ya. Ni kita kena buka dulu lah untuk memudahkan kerja. Okay. Buka panel ni, ada lagi wire yang attach di sini tepi ni ya. Saya rasa ni untuk mentol, mentol di depan ni. Okey, cabut je. Cabut dulu. Dia bersambung lah di sini. Cabut. Agak keras ha? Okay, guna bantuan yang ni. Okay, buka dah. Okay, dia clip dia kat situ tadi. Lepas tu, yang ni ialah bahagian, rasanya yang ni mungkin klip pembuka minyak di dia bersambung di sini, kita cabut dia. Yang ni ya. Kita buka.
juga guys. Jadi tadi kita tarik keluar, lepas tu dia ada clip di sini ya. Ni ya, dia punya ni kena tekan lah yang ni. Okey. Yang di atas ni kita kena tekan supaya dia dah cabut keluar. Okey, rasanya tak ada lagi benda yang bersambung, kita boleh tarik keluar. Perlahan. Bismillah. Okey. Okey. Okey guys. Beginilah keadaan dalam di bahagian belakang ah, Tetro Pro 2 arus ataupun Toyota Rush. Okey, dia dah kotor sikit. Kereta sudah hampir 2 tahun ni. Di bawah ni terkejut saya tengok ada getah yang agak tebal untuk kapet dia ni. Lepas tu dia ada satu penyerap bunyi ya, macam tilam lembut je. Ha ni. Ni bentuk yang lembut. Agak tebal juga. Kalau dibuka ni dia lagi luas lah, tapi mungkin bunyi kedaan akan bunyi bising. Ni kapet ni kena vacuum lah, ni kotor. Okey. Baik, nanti kita akan buat satu persatu macam mana kita nak sambungkan wire ni ke pintu belakang kereta tu. Okey. Okey guys, macam ni tadi proses dia, kita dah lekatkan skru 3. Lepas tu dah connect dah wire kat belakang tu, jadi kita just turun ikut yang wire yang lain-lain ni. Turun ke hadapan dan sambung kepada speaker ke pintu tu. Lepas ni tunjuk cara ya, macam mana. Okey guys, kita dah buka pintu door trim kat belakang ni. Pintu ni dalam video yang saya yang sebelum ni, saya ada tunjukkan cara macam mana nak buka door trim ni. Kita tukar, kita pasangkan apa nama ni, sound insulator dalam tu. Ni saya dah tukar lah, ganti dengan aftermarket punya speaker. Jadi kita akan sambung wire dalam ni nanti dengan speaker ni. Lepas tu dia lalu ikut ni, keluar dalam ni, dalam ni, turun pergi naik ke tempat tadi. Mudah kan? Macam tu sahaja. Okay, tadi saya dah tarik dah wire dari belakang tu. Kita ikut dia flow tepi ni. Kalau boleh dia ikut yang wire besar ni lah. Di sini, masuk sini, keluar sini dan masuk lalu lubang ni, keluar ke dalam ni, keluar tembus sini. Yang paling bahaya dia di sini, payah nak masuk. Jadi caranya kita masukkan dari bahagian sini. Tengok, sekejap lah, saya fokus. Itu. Kita cucuk dari situ dulu. Putuskan wayar tu, cucuk situ. Bila dah nampak dia terkeluar sikit, tertarik. Di sini nanti kita tak apalah. Kita sambung dia dengan wayar yang ni. Yang ni nanti kita sambung dia kepada speaker ni. Okey. Okey. Okey, selepas kita buat sambungan tadi di sini, sambungan dengan speaker ni, dengan ikut aluran ni, kita test ada tak keluar bunyi pada speaker belakang tu. Okey. Okey. Untuk speaker pintu belakang ni ada bunyi. Dengar. Kita cuba.